Ketemu lagi kat kita dalam reaction drama bersiri Jangan Menangis Cinta. So kali ni dah masuk episod ke-16. Jom kita tonton episod terbarunya. Zaf sendiri nampak dengan mata Zaf, si Dina ni sengaja je langgar Ria. Tapi nak buat macam mana kan? Dan dia pun kurus yang macam orang tak cukup vitamin ni, tu yang jatuh sendiri tu. Belakang juga, ada jam belakang last kali sebab akhir show dari si Dina tu. Si Dina ni shock dekat apa, Zaf ke sebenarnya? Memang shock lah, tapi tu lah lah lah, Zaf kahwin dengan Ria. So start dari semalam, Zaf dah jadi hero Malaya lah bila dia mempertahankan Ria tu. Dan ada penonton kata sebenarnya Zaf ni dia jatuh cinta dengan Ria dalam diam, tapi dia sebab dendam dia, dia tak sedar yang dia dah jatuh cinta. Nanti masa Ria dah mengandung, lagilah Zaf sayang dekat Ria sebab dah ada baby, sebab dah ada sesuatu yang mengikat cinta hubungan antara mereka berdua. Berbalik pada episod semalam bila Zaf jadi hero tu dalam rumah tu, tiga watak dah mula jadi watak jahat lah dalam filem ni, watak yang dia dah dicop muka antagonis dalam filem ni sampai jahat tu, maksudnya kita memang nak benci, buat kita benci-benci gila lah. Tiga watak ni, Nat Tok, Puan Sabrina dengan Dina. Cuma nak tahu siapa yang paling jahat antara ketiga-tiga ni. Siap tu lah, inilah promo, ini promo Astro yang saya nampak. Siap dia buat satu poster khas tiga-tiga watak ni. So pada korang, siapakah watak yang betul-betul jahat dalam cerita ni? Korang rasa macam mana? Korang tak boleh pilih ketiga-tiga, kena pilih salah satu watak yang kena buat survey lah. Saya dah buat survey, korang pilih lah mana watak yang paling jahat dalam drama sini. So itu saja untuk kali ni. Kita kupas lagi drama bersiri ni minggu hadapan, hari Isnin, sebab dia bersiaran antara dari hari Isnin sampai Khamis je. Okey, itu saja untuk kali ni. Kita jumpa lagi. Sekian.